Nah, ini dia sudah jadi dadar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini malam ya ini Umi mau buat simple sirup. Ini tuh 1 kilo gula. Umi tambahkan air kurang lebih 2 gelas aja gitu. Kemudian kita masak sampai larutannya itu gulanya sampai larut semua gitu loh. Nah, hari ini Umi mau buat simple sirup karena besok itu ada bukber bersama di rumah Mama. Jadi, Umi buat simple sirupnya supaya besok itu lebih mudah. Dan ini sudah mendidih dan sudah larut juga gulanya. Umi tambahkan perisa es doger gitu. Dan ini warnanya cantik banget. Setelah agak dingin, baru kita tambahkan susu kental manis. Dan untuk pewarnanya di sini Umi pakai buah naga karena Umi gak punya pewarna gitu. Jadi pakai buah naga, pakai apa yang ada di rumah aja. Dan kita jumpa di rumah Mama ya. Oke, ini sudah nyampe di rumah Mama. Langkah pertama aja kita buat es kopiornya. Nah, tadi simple sirup itu Umi buat untuk ngebuat es kopior. Jadi buat tambahan es kopior ya, pemanisnya gitu. Nah, es kopiornya ini Umi pakai Nutrijel rasa kelapa ditambah dengan satu santan kara gitu. Dan es batunya ini sudah dibuat 3 hari yang lalu, jadi awet banget untuk kita buat kopior kayak gini. Kita siram-siram aja semuanya. Ini tuh otomatis bakal jadi. Dan ini adik Via seperti biasa suka yang ngeganggu, namanya juga anak kecil ya mam. Nah tuh dimakamkan. Ini tuh tiap Umi buat kayak gini pasti dia tuh nyomotin, dan ini tuh dilakuin sampai semuanya selesai. Cara buat kopiornya simpel banget kayak gini. Kalau yang dikerut itu namanya es kelapa. Kalau ini tuh karena kopior ya, hasilnya bakalan berlembar-lembar seperti kopior asli. Ini dia ya hasilnya ya, mirip banget kan. Nah, ini ayamnya diputung-putung sama si pengantin baru. Ini dia hasilnya. Wah, dapet segini. Dan ini air ajaib, dia bakal hidup walaupun sudah dimatikan. Wadah kapsul ini hasilnya. Tadi itu ya kerannya kayak gitu ya. Dan di sini Umi mau ngerebus si jamur kuping. Nah, di sini jamur kupingnya kering, langsung aja dituangin air panas. Kayak direbus gitulah, cuma sebentar. Kita diamkan 10 menit. Kemudian lanjut Umi mau ngerebus telur puyuh. Telur puyuhnya ini buat tambahannya nanti. Buat apa ya kira-kira ya? Penasaran kan? Nah, diikutin terus ya. Nah, di sini juga sudah ngerebus ayam yang sudah dipotong-potong tadi. Lanjut Umi di sini mau ngupasin sayuran dulu. Sayuran wortel, kemudian ada bawang, ada gubis. Dan di situ adik Umi lagi nyuci peralatan yang sudah dipakai. Jadi maaf ya kalau disensor karena adik Umi ya gitu gak pakai kerudung gitu. Namanya juga kerja di rumah ya, apa adanya gitulah. Nah, di sini lanjut Umi mau ngebersihin dulu. Setelah itu baru kita potong-potong hingga semuanya selesai. Terima kasih yang sudah menonton video Umi. Sekali lagi Umi ucapkan terima kasih. Dan kira-kira ada yang tahu nggak ya ini mau buat apa? Ayo ditebak yuk. Semuanya sudah Umi iris, Umi parut, dan semuanya sudah lengkap dalam satu wadah. Selanjutnya Umi mau buat bumbunya, cuma bawang putih dengan merica dan garam diulek halus. Setelah itu ditambahkan air secukupnya, lalu kita masukkan ke potongan sayuran tadi. Ini tuh seperti biasa adik Via ngegangguin ya, nama juga anak-anak. Adik Via tuh sukanya begini, suka ngerecokin gitu ya.
Kita tambahkan air secukupnya. Selanjutnya kita tambahkan tepung. Nah, di situ Adivia lagi main bungkusan si Royco. Biasa sih anak-anak suka ya main Royco ya. Nah, sudah ketebak ya ini mau buat apa? Bener banget, kita mau bikin bakwan. Ups, maaf ya kalau Adivia cemot kayak gitu. Dan ini tuh hasilnya. Langsung kita nanti goreng ya. Dan ini adalah jamur yang sudah kita rendam 10 menitan lebih gitu. Dan itu ukurannya sudah berlipat-lipat kali jumbo. Sudah gede-gede banget. Nanti kita potong-potong sesuai selera ya. Kira-kira mau buat apa? Sudah ada yang pernah ketebak? Ini selanjutnya adik Via sama adik Umi ngepotong si bawang pri. Seperti biasa di Via tetap ya. Dan ini aman ya untuk si pisaunya, karena pisaunya tuh gak tajam sama sekali. Dan ini dia bahan utamanya. Sudah ketebak lah ya. Sudah dong. Yap, kita akan buat mie ayam. Mie ayam ala Tante Nova. Karena Tante Nova itu baru aja belajar dari BLK dan itu ilmunya langsung tuh dipraktekin di sini sekalian buat bukber. Dan itu macam-macam aneka minyak sudah tersedia dan juga bumbunya. Dan di sini jamur kupingnya sudah mulai untuk dipotong-potong. Seperti biasa adik Via tetap ngegangguin alias ngebantuin. Ngebantuin atau ngegangguin ya, sama aja kayaknya ya. Ada yang samaan gak sih mam? Seperti adik Via seperti ini. Dan alhamdulillah banget, Umi tuh seneng banget ya kalau ada acara keluarga seperti ini. Kita itu bisa masak bareng bersama adik-adik Umi. Dan ya tentunya kita bisa cerita-cerita juga gitu loh. Ada yang samaan sih dengan Umi. Kita tuh senengnya ngumpul kayak gini ya. Kalau ngumpul kita bisa masak, bisa makan, bisa cerita, semuanya deh apa aja gitu. Dan di situ tadi sudah ditumis ya ayamnya, jamurnya, terus tambahin merica, kecap, bumbunya. Bumbunya cuma bawang putih, merica dan ketumbar gitu. Ala ayam mie ayam gitulah. Kemudian ditambahkan telur puyuh yang sudah dikupas. Kita biarkan mateng hingga bumbunya meresap. Nah, sekedar info aja nih, kalau di sini bukbernya itu gak ada Abang Haki, Abang Sodik, karena yaitu Abang Haki, Abang Sodik masih ada di pondok. Jadi, ya kita bukbernya cuma keluarga aja tanpa Abang Haki. Dan di sini kuah mie ayamnya sudah tuh direbus plus sama tulang ayam. Jadi untuk kuahnya cuma tulang ayam, bawang pri, bawang daun, kemudian penyedap dan merica, bawang putih, itu aja sih. Selesai, simple aja gitu. Dan kita tunggu rebusannya selesai. Baru udah ditambahin seledri gitu, potongan seledri. Dan ini mie-nya sudah siap dipisah-pisah dan kita bakalan langsung direbus. Nah, di sini kita lanjut buat, di sini Umi buat dada dan itu adik Umi buat tumisan jamur kuping dengan bawang pri gitu. Mau buat apa ya? Nah, di sini itu rencananya pengen buat mie ojamping gitu ya. Di sini mie ditambahin jamur kuping, jadinya olahan jamur kuping gitu, disingkat ojamping. Di situ adik Umi lagi numis olahannya gitu. Kemudian Umi lanjut dadar. Ya kayak ginilah kalau dia itu langsung kabur-kabur tanpa ngelihat si pekerjaannya. Lanjut Umi di sini mau ngelanjutin dadar 1 kilo tepung. Di sini tuh bumbunya cuma bawang putih aja sama garam, jadi dadarnya itu lebih berasa gitu. Ini tuh buat olahan jamur kupingnya nanti dan ini sudah selesai. Ini dia sudah jadi dadar kita. Wis. Itu 1 kilo. Wow. Ini dia bumbunya ya, semuanya lengkap, ada saus asin, kecap asin, ada minyak wijen, minyak sayur, minyak ayam, semuanya lengkap dah. Dan di sini lanjut Umi buat cemilannya, cemilan gorengan tadi, bakwan tadi, kita dadar aja seperti ini biasa gitu, nggak pakai cetakan ya. Nah, tadi dadarnya itu, Umi itu ojampingnya itu diisi di dalam dadarnya, kemudian kita gulung kayak apa ya, kayak dadar gulung gitu ya, kayak apa sih lupa ya namanya, intinya digulung aja dalam dadarnya gitu loh.
Dan ini sudah persiapan untuk menuju buka puasa. Umi masukkan kopiornya tadi, kopior KW gitu. Kemudian dibuat sirupnya. Setelah itu tuang deh. Wow, menggugah selera ya. Dari warnanya cakep banget ya. Bikin gimana gitu. Dan di sini adik Umi lanjut ngesiapin, ngeplating si mie-nya. Jangan lupa sawi, ada lauknya, pentol, telur, kemudian ada pangsit dan juga ayamnya. Dan jangan lupa taburan bawang-bawangan. Alhamdulillah di sini rencananya semuanya kumpul ya. Adik ipar Umi, terus ada keluarga inti adik-adik, itu aja sih. Kita kan berlima bersaudara, jadi ya kalau sudah ngumpul semuanya pasti bakalan rame gitu. Dan ini mie ayamnya sudah siap, sudah lengkap sama pangsitnya, telur, pentol. Wah, ini tuh super komplit ya, menu buka puasa yang menggugah selera. Lanjut, kita siram deh kuahnya. Dan ini siap untuk kita hidangkan. Ini tuh sudah sholat maghrib semua. Kita tadi cuma minum es kopior, lalu kita siram dan kita siap deh untuk dimakan bersama. Jangan lupa ya, caos sama kecapnya. Dan ini dia menu kita. Tadi itu ada olahan jamping itu tuh yang digudung, kemudian ada bakwan, ada es, ada mie ayam, lengkap ya semuanya. Terima kasih ya yang sudah menonton. Selamat menyaksikan menu kita, menu bukber Ramadan tahun 2021.